see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Hanya segelintir kendaraan yang memiliki status seperti seri 3 dalam jajaran BMW. Model sudah ada sejak lama, kini model tersebut mendapatkan facelift untuk tahun 2023 agar tetap kompetitif di segmen sedan sport mewah. Enterprise menawarkan beberapa perubahan eksterior yang diimbangi dengan peningkatan interior yang signifikan, teknologi tambahan berupa sistem manajemen BMW eDrive 8 memaksimalkan interior baru sedan ini. Mempertimbangkan debut jajaran BMW baru-baru ini, pembaruan eksterior untuk seri 3 2023 mungkin tampak agak konservatif, tidak memiliki lampu depan terbelah atau grill yang dalam, meskipun grill fascia bawah jauh lebih besar. Bukaan sudut telah diubah menjadi bentuk L yang khas, yang juga tercermin dalam elemen LED pada lampu depan baru, tidak ada lekukan di tepi bawah lensa, dan garis bodi film yang tajam telah sangat melunak. Grill kidney dibuat sedikit lebih lebar sehingga membuat bagian muka lebih bersih dari model sebelumnya. Anda akan menemukan pola serupa di bagian belakang, meski kurang dramatis, lampu belakang mempertahankan bentuk umumnya, tetapi sedikit lebih ramping. Panel belakang yang diperbarui memiliki lebih banyak bentuk L dengan reflektor vertikal yang dipasang di bodi hitam, ini tampak meruncing dan bertemu di bagian bawah, dengan selokan di kedua sisinya. Detail eksterior lainnya termasuk roda retro BMW Motorsport khusus di kap mesin, bagasi, dan penutup lengkungan roda model M340i untuk merayakan ulang tahun ke-50 BMW M, dan jauh dari kesan konservatif. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. My generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be gone. Seperti yang diharapkan,
Seri 3 baru memiliki layar lengkung besar yang mengintegrasikan dashboard pengemudi dengan layar infotainment pusat dengan sempurna. Driver mendapatkan tampilan digital 12,3 inci dengan layar 14,9 inci di tengah untuk informasi penting. Kokpit kaca memerlukan perubahan pada konsol tengah, di mana Anda akan menemukan ventilasi yang lebih ramping dan fungsi kontrol iklim yang dipindahkan. Beralih ke konsol tengah, pemilih gigi transmisi otomatis 8 kecepatan kini digantikan oleh tuas persneling yang jauh lebih kecil. Rumah kaca baru yang indah menyertakan lebih banyak teknologi, terutama sistem eDrive, yang sekarang bekerja dengan OS 8. BMW mengatakan grafik dan struktur menu menggabungkan tampilan ponsel pintar dengan fitur yang menggunakan lebih banyak perintah suara. Lebih banyak fungsi digital tersedia untuk pengemudi dan penumpang, termasuk sistem navigasi BMW Maps berbasis cloud, yang merupakan standar pada semua model 2023 seri 3. Ada juga konektivitas 5G dengan hingga 10 perangkat digital untuk terhubung dan menggunakannya. Saat Anda melihat ke bawah kulit, Anda akan menemukan opsi transmisi yang sama seperti pada model seri 3 yang lebih lama. Basis 330i memiliki mesin 4 silinder 2.0 liter turbocharged yang menghasilkan 255 tenaga kuda, dipasangkan dengan motor listrik hibrida plug-in 330e dengan output gabungan 288 tenaga kuda. M340i lebih bertenaga dengan mesin i6 3.0 liter turbocharged BMW yang menghasilkan 382 tenaga kuda. Versi 330e dan M340i tersedia dengan penggerak semua roda xDrive, dan untuk model tahun 2023, velg 18 inci akan menjadi standar di seluruh jajaran. BMW tampaknya masih enggan membicarakan harga untuk seri 3 baru. Sebagai perbandingan, 330i 2022 dibanderol mulai dari $42.445 AS Rp621,1 juta, dan M340i seharga $55.695 AS Rp815,1 juta, termasuk biaya tujuan. Kita dapat mengharapkan harga untuk model baru diumumkan lebih dekat dengan peluncuran resmi BMW seri 3 2023 di AS, yang saat ini dijadwalkan untuk Juli.
I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be. Na 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 na